Oke, saya akan menggandakan aplikasi WhatsApp. Kita buka dulu pengaturan. Kita cari manajemen aplikasi. Langsung klik saja. Nah, di sini ada pengganda aplikasi dari yang terbawah. Yang terbawah kedua. Kita klik pengganda aplikasi. Nah, di sini yang bisa digandakan ada Google, ada Messenger, dan WhatsApp. Nah, kita akan gunakan WhatsApp untuk pengganda aplikasi ya. Nah, setelah buat clone aplikasi, kita klik centang menjadi centang biru. Nanti akan tampilannya ada ganti nama clone aplikasi. Kita skip. Langsung saja kembali. Nah, ini aplikasi WhatsApp yang sudah tadi dipasang, dan ini pengganda clone aplikasi yang baru dipasang. Kita klik dulu WhatsApp yang di cloningnya. Nah, seperti WhatsApp biasa-biasa, ada selamat datang di WhatsApp. Nah, lalu kita klik setuju dan lanjutkan. Ini sama seperti WhatsApp yang lainnya. Nah, di sini kita perlu memasukkan nomor telepon yang aktif dengan kode verifikasi ya nantinya. Oke, langsung saja memasukkan nomor telepon. Akan didaftarkan WhatsApp ya. Klik oke. Ini nomor tidak dipakai. Kita tunggu kode verifikasinya. Nah, ini kode verifikasi sudah masuk. Izinkan WhatsApp mengakses kontak. Izinkan. Izinkan WhatsApp mengakses foto dan media di perangkat. Izinkan. Nah, di sini info profilnya untuk nama sesuai nama kalian atau sesuai keinginan ya. Lalu menganalisasi. Cukup lama, kita tunggu. Nah, ini sudah terdaftar ya WhatsApp-nya. Ini WhatsApp baru yang tadi sudah di-cloning atau digandakan. Oke, kita akan kembali dan akan membuka WhatsApp yang satunya lagi. Kita akan mencoba chat ke WhatsApp yang tadi yang di cloning. Kita masukkan nama sesuai. Ini sudah tersimpan ya. Kita cari. Nah, ini kita langsung aja chat. Oh, di situ ada notif dari chat tadi. Kita buka WhatsApp yang digandakan atau WhatsApp yang di cloning tadi. Nah, sudah masuk. Kita coba balas. Misalnya apa? Ada notif lagi kan? Nah, berarti ini WhatsApp sudah bisa digunakan dua akun dan dua nomor. Oke, ini buat teman-teman yang mau coba, silahkan coba. Apabila kita ingin mencopot clone WhatsApp-nya juga gampang ya. Kita klik lama, ada hapus. Oke, hapus. Kita lihat di pengaturan ya. Nah, ini di pengaturan buat clone aplikasinya lampu birunya padam.
Nah, Google Play mati, Messenger mati, WhatsApp sudah mati, clone aplikasi juga mati ya, tadinya berwarna biru. Berarti ini tandanya WhatsApp kamu yang digandakan sudah terhapus. Oke teman-teman, sekian dari video saya, semoga bermanfaat.